Wah, ada Jojo, Keke, Ervito, dan Ellen. Kau, 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 dan kau adalah anak-anak yang hebat dan lanjutkan karyanya. Ini latihan Natal tahun 2019 yang lalu dan yang pastinya menyenangkan. Jadilah terang di dalam kegelapan dan jadilah teladan seperti Tuhan. Inilah kenangan manis suasana saat latihan Natal tahun 2019 yang lalu. Tetaplah terangmu bercahaya ya adik-adik yang cantik. Sudah disapa oleh salah satu teman kalian dengan pujian, dengan lagu yang mengembirakan. Jadi anak-anak harus semangat, harus tetap sukacita, harus tetap senang. Walaupun anak-anak sekarang tidak seperti dulu, ibadah bebas, sekolah bebas, bermain bebas. Anak-anak harus tetap taat protokol kesehatan. Tapi kalian harus tetap setia, harus tetap sukacita dalam menjalankan aktivitas apapun, termasuk ibadah online kita hari ini. Yuk, kita akan siapkan hati kita, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita pujikan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa,
sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersama sobat-sobat kecil, bersama-sama Laskar Kristus, setelah siap untuk mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, kiranya Tuhan yang akan menolong, dan kiranya Tuhan memberkati sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bermasyhur anak-anak. Yesus panglimaku, Dia di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Dia di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus, kami sobat kecilmu, kami laskar-laskarmu, telah siap untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu itu kami dengar, kami simpan dalam hati, kami lakukan, karena kami mau bertumbuh bersama engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke sobat kecil, Bunda mau tanya, minggu lalu kalian yang setia menyimak ibadah online ceritanya tentang apa yuk? Iya, ceritanya tentang bagaimana Gideon dipanggil, Gideon menginginkan tanda dari Tuhan, dan Gideon mendapatkan tanda dari Tuhan. Dan berikutnya Bunda masih ingatkan, setiap selesai ibadah online ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, yang diajukan oleh guru pembawa firman Tuhan di ibadah online ini. Bunda berharap kalian setialah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
kirim capri ke wali kelas masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa yuk? Mau tahu atau mau tahu banget? Kita simak cerita hari ini ya anak-anak. Firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan menolong Gideon? Bacaan dari Hakim-Hakim 7 ayat 1-25. Karena menyembah patung, Israel kalah perang. Negerinya dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Lalu bangsa Israel meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin perang. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang berani. Gideon berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang takut berperang? Baiklah, ia pulang sekarang." Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut, kemudian pasukannya sisa 10.000 yang berani. Tuhan berfirman, pasukan Gideon masih terlalu banyak. Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan memerintahkan kepada Gideon agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air di sungai. Pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang dan mereka tidak dipilih, lalu pulanglah mereka. Tetapi pasukan yang berlutut minum air pakai tangan ada 300 orang dan mereka dipilih untuk berperang. Sekarang Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Gideon khawatir, bagaimana ia dapat menang dengan 300 orang? Pada malam itu, Tuhan berfirman kepada Gideon, sudah saatnya untuk menyerang perkemahan musuh. Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor. Orang-orang Midian bangun, terkejut dan takut. Apa yang terjadi? Pasukan Midian kacau balau dan mereka berhamburan melarikan diri. Walaupun jumlah pasukan Gideon hanya berjumlah 300 orang, tetapi mereka bisa mengalahkan tentara Midian dan memenangkan peperangan itu karena Tuhan menolong mereka. Tadi kalian sudah menyimak bukan cerita firman Tuhan? Bagaimana Gideon ditolong oleh Tuhan memilih pasukannya yang benar-benar berani berperang. Dari yang 32.000 orang menjadi 10.000 orang dan akhirnya hanya terpilih 300 orang. Di dalam peperangan itu mereka punya alat yang sederhana, tetapi Tuhan menolong dan menyertai mereka. Jadi kalian gak boleh sombong, kalian gak boleh merasa aku hebat, aku bisa tanpa Tuhan. Gak bisa sobat kecil, kalau kalian bisa, kalau kalian hebat, kalau kalian mampu, itu hanya karena Tuhan yang menolong kalian. Oke, sekarang siapkan hati kalian, kita doa firman ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu tentang Gideon yang Engkau tolong. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menolong setiap sobat-sobat kecil-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang kuat, yang sanggup menolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bersama-sama teman kalian menghafalkan ayat hafalan. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membacakan ayat hafalan yaitu Yesaya 50 ayat 9. Nah ini dia teman-teman bacaannya, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah kita ulangi lagi ya teman-teman ayat hafalannya, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah itu dia teman-teman ayat hafalan hari ini dan
kalian doakan COVID-19 ini segera hilang dan kita bisa berkumpul kembali. God bless you teman-teman. Shalom. Oh iya sobat kecil, mari bersama-sama dengan Bunda kita berpantun yuk. Yuk. Buah mangga, buah rambutan. Cakep. Buah jambu, buah duku. Cakep. Harus rajin ibadah online dan renungan. Cakep. Supaya sehat dan kuat imanmu. Oke sobat kecil, tak terasa kita sudah di penghujung ibadah ini. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah bersama-sama dengan sobat kecilmu. Tuhan sudah memimpin dan mengerjakan yang terbaik di dalam sepanjang ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akhir mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka tangannya ya, kita akan menerima berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus imanku bertumbuh, hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Goodbye. Ada pertanyaan nih yang harus kalian jawab. Inilah daftar pertanyaannya. Nomor 1, apa yang pertama kali dilakukan Gideon agar pasukannya berkurang? 2, apa yang harus dilakukan anak buah Gideon agar ia dapat memutuskan siapa yang akan ikut berperang melawan orang Midian? 3, berapa orang yang akhirnya terpilih untuk berperang melawan orang Midian? Nomor 4, senjata apakah yang digunakan oleh pasukan Gideon? Nomor 5, siapakah musuh terbesar kita dan senjata apa yang kita gunakan untuk melawan musuh?